suka untuk saya berkongsi beberapa ayat Al-Quran daripada Suratul Baqarah, iaitu ayat-ayat yang awal daripada Suratul Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan mubarakatan min 'indillah. Yaqulu an-nasu 'adatan wa naquluha 'ibadah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita luangkan sedikit masa untuk sama-sama kita mendengar perkongsian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dan juga memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Apa khabar tuan-tuan? Sihat ya? Tak. Hari ini saya pun ganti agaknya. Ustaznya tak dapat hadir. Balik kampung agaknya kan. Cuti-cuti ni. Saya pun nasib baik tak balik kampung lah. Sebab orang sini je kan. Orang Selangor tak pergi ke mana lah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ini sebagai kuliah secara umum, suka untuk saya berkongsi beberapa ayat Al-Quran daripada Suratul Baqarah, iaitu ayat-ayat yang awal daripada Suratul Baqarah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. Insyaallah saya kongsikan dua ayat sajalah pada malam, iaitu yang bermaksud Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fi, itulah al-kitab ataupun itulah kitab daripada Allah Subhanahu wa taala, la raiba fi, yang tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, ia memberi hidayah kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suratul Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini yang disebut antara surah yang paling panjang di dalam Al-Quran. Disebut sebagai Sab'ut Tuwal, iaitu di antara 7 surah yang panjang dalam Al-Quran. At-Tuwal maksud dia surah-surah yang panjang. Dan kebanyakan surah-surah Madaniyah, surah-surah yang diturunkan di Madinatul Munawwarah, kebanyakannya surahnya panjang-panjang. Dan juga ayat-ayatnya juga panjang-panjang. Di antara sifat ayat-ayat Madaniyah yang berbeza dengan ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat Makkiyah biasa ayat-ayatnya pendek. Ayatnya pendek seperti Abasa wa Tawalla, pendek. Amma yatasa'alun, pendek. Tetapi ayat-ayat Madaniyah biasanya ayatnya panjang-panjang, berbeza dengan ayat-ayat Makkiyah. Walaupun secara keseluruhannya surah Al-Baqarah adalah surah Madaniyah, akan tetapi ada beberapa ayat di dalam Suratul Baqarah yang turun di Makkatul Mukarramah ataupun turun sebelum daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan surah ini antara
surah yang dimulakan dengan dengan ahraf al-mutaqatti'ah ataupun ahraful mutaqat ahraful muqatta'ah ataupun ada yang menyebut sebagai ahraf mutaqatti'ah, ya, ataupun disebut sebagai huruf-huruf yang terpotong, ya, huruf-huruf yang terpotong, ya, alif lam mim huruf, ya, dia bukan ayat, ya, dia bukan dia lebih pada huruf alif lam mim, dia terpotong alif lam mim, ya, dimaksudkan dengan terpotong sebab dia satu-satu huruf kemudian tidak diketahui maksud dia satu persatu, ya. Dia bukan, walaupun bersambung dari sudut tulisannya, akan tetapi kalau dibaca, ya, tidak difahami sebab disebut hurufnya, ya. Sebelum Al-Quran tu turun, sebelum ditulis Al-Quran itu, kan, kita baca alif lam mim, dia ni sebut huruf ke apa dia? Kalau orang Arab, orang Arab bila dengar kali pertama ayat itu, Muhammad ni baca apa ni, ya? Alif lam mim ni baca apa ni, ya? Tidak difahami oleh orang Arab, tamadun Arab sekalipun perkataan itu. Jadi orang-orang bertanya, Muhammad ni baca apa, ya? Kalau dibaca dengan Bismillahirrahmanirrahim, faham. Tiba-tiba alif lam mim, tak faham, ya? Apa dia yang dimaksudkan oleh Muhammad. Jadi disebut dari sudut ulumul Quran sebagai ahraf mutaqatti'ah ataupun disebut juga sebagai ahraful muqatta'ah, ya, ahraful muqatta'ah, iaitu huruf yang terpotong-potong, ya, alif lam mim, alif lam ra, ya, alif lam mim sad, ya, huruf-huruf yang lain, qaf, ya, nun dan sebagainya, ya. Dan para ulama tafsir berbeza pendapat mengenai makna yang terkandung pada huruf-huruf yang terpotong tersebut. Al-Qurtubi mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala merahsiakan maksud yang sebenarnya. Maka kembalikanlah pengetahuan tentangnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menafsirkannya atau menjelaskannya. Sebahagian ulama seperti Al-Qurtubi yang membawakan pandangan para sahabat seperti pandangan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan Ibnu Mas'ud, bahawa perkataan-perkataan tersebut termasuk daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala, diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menafsirkannya ataupun cuba menafsirkannya, ya. Itu juga pandangan yang disebut oleh Asy-Sya'bi, Sufyan Ats-Tsauri, Ar-Rabi' dan Ibnu Hibban, ya. Dan sebahagian pula mengatakan bahawa ada yang menafsirkannya dengan pelbagai penafsiran. Akan tetapi kalangan mereka itu adalah kalangan yang sangat sangat sedikit, minoriti kalangan ulama menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan pelbagai jenis penafsiran. Dan sebahagian pula menafsirkan ayat itu ataupun huruf-huruf itu dengan ayat selepasnya. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya, hidayah kepada orang-orang yang bertakwa. La raiba fihi disebut sebagai at-tahaddi minallahi subhanahu wa ta'ala ilal abad, ya, iaitu cabaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada semua manusia untuk membawakan semisal dengan Al-Quran. Cabaran itu adalah cabaran sampai ke hari kiamat, ya. Allah Subhanahu wa taala mencabar manusia, mencabar daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walahan sebahagian mengatakan cabaran itu adalah cabaran berterusan para nabi
alaihi wassalatu wassalam kepada umat dia. Setiap kali Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab, kan, Allah taala sebut zalikal kitab, itulah kitab, kan. Sebahagian mengatakan zalikal kitab adalah Al-Quran, sebahagian mengatakan kitab itu adalah semua kitab-kitab, semua kitab-kitab yang turun pada para nabi alaihi wassalatu wassalam, dicabar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia itu membawakan semisal dengannya. Ya. Maksudnya kalau kamu mengatakan kamu daripada bangsa yang bertamadun, kamu paling berakal dan sebagainya, cuba bawakan Al-Quran. Ya. Allah Taala kata apa? Fa'tu bi surati min mithlihi. Datangkanlah satu surah sebagaimana surah-surah yang ada dalam Quran. Fa'tu bi suratin min mithlihi. Datangkan satu surah sebagaimana yang ada dalam Quran. Maksudnya tak dapat surah panjang, surah pendeklah. Kan? Surah apa paling pendek? Surah Al-Ikhlas contoh. Surah An-Nas contoh. Suratul Nas contoh kan, idza jaa nasrullahi wal fath, antara surah yang pendek, ya? Jadi cuba kamu datangkan yang pendek macam itu, yang padanya ada penafsiran dan juga mukjizat yang banyak. Walaupun sebahagian ulama Al-Quran membezakan di antara maksud mukjizat itu sebagai ajaza, ataupun sebahagian lagi mengatakan mukjizat itu sebagai sorfatun. Di antara maksud mukjizat itu, adakah Allah Subhanahu Wa Taala lemahkan kita ataupun Allah Subhanahu Wa Taala palingkan keupayaan kita? Sebahagian mengatakan mukjizat itu adalah ajazallahu qudratana. Allah Taala melemahkan kemampuan kita. Maksudnya kita jadi makhluk yang lemah, kita tak akan mampu membuat Al-Quran yang baru ataupun membuat ayat-ayat seperti Al-Quran. Ada sebahagian yang mengatakan mukjizat itu adalah as-sarfah, ya. Sarafallahu qudratana. Allah Taala memalingkan kudrat kita. Setiap kali ada orang yang cuba nak buat Quran, cuba berusaha untuk membuat ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala palingkan kekuatan dia. Ya. Beza di antara dua tersebut, lemah dan juga dipalingkan kekuatan. Tapi memalingkan ataupun as-sarfah itu adalah sebahagian kecil para ulama Al-Quran berpandangan seperti itu. Dan yang paling penting berkaitan dengan huruf-huruf terpotong ini adalah semua huruf-huruf yang terpotong itu semuanya dikaitkan dengan Al-Quran. Semua ayat-ayat huruf terpotong, selepas ayat huruf terpotong itu, selepas itu ayat akan disebut berkaitan dengan Al-Quran. Ya? Allah Ta'ala sebut Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu La Raiba Fi. Ya? Alif Lam Mim, itulah kitab, itulah Al-Quran. Kalau kita baca Yasin contoh, Yasin wal Quranil Hakim, ya. Baca perkataan Yasin, ya, huruf terpotong, kemudian selepas itu wal Quranil Hakim, ya. Nun qaf wal Quranil Majid, ya. Qaf kemudian Quran yang maha mulia, ya. Semua huruf-huruf tersebut dikaitkan dengan Al-Quran yang menjadi mukjizat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zalikal kitabu la raiba fi, disebut oleh para ulama al-kitab dengan perkataan al-zalika, antaranya Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, As-Suddi, Muqatil, Zaid bin Aslam dan Ibnu Juraish mengatakan bahawa zalika dengan maksud hada, ya?
Orang-orang Arab suka menggantikan makna antara dua isim isyarah, iaitu kata zalika kepada hadha. Apabila kita orang Arab sebut perkataan zalika, dia sebut macam itu yang sebenarnya dimaksudkan ini. Orang Arab biasa sebut macam tu. Kalau tak biasa, kita peninglah. Pening dengan isim isyarat. Isyarat apa sebenarnya dia nak maksudkan? Apabila Allah Ta'ala menyebut zalika, itu, sebahagian yang berpandangan itu dengan itu, menafsirkan itu dengan maksud itu, merujuk kepada semua kitab-kitab yang ada sebelum ini. Akan tetapi yang menafsirkan zalika sebagai hadha, maksud Alkitab itu adalah Al-Quran. Allah Ta'ala sebut, inilah kitab, bahawa inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan sebagai hidayah kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Al-Kitab ataupun Al-Quran adalah kalamullah al-munazzil ala al-munazzil ala yadi Jibril alaihi salam ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam. Ada yang mengatakan Al-Quran itu turun secara munajjaman, ada yang mengatakan secara mufarraqan, diturunkan sikit demi sedikit. Al-Quran ini turun daripada Lauhil Mahfuz kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sikit demi sedikit. Mana yang diturun, mana yang Allah Taala suruh turun, turun sikit-sikit. Ada kerana peristiwa, ada kerana bukan peristiwa. Dan kebanyakan Al-Quran memang bukan, memang diturunkan bukan kerana peristiwa. Maksudnya tak berlaku apa-apa pun, tiba-tiba turun wahyu. Nabi sedang duduk, tiba-tiba Jibril datang. Nabi sedang naik kenderaan, tiba-tiba turun wahyu. Bukan semua Al-Quran turun kerana peristiwa. Maksud kerana peristiwa ni, berlaku satu perkara, kemudian tak lama lepas tu turun ayat Al-Quran menjawab peristiwa tersebut. Tapi yang ayat-ayat yang kerana peristiwa ini hanya lebih kurang 20% sahaja. Sebagaimana yang disebut oleh Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, dia mengatakan lebih kurang 20% sahaja ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai asbabun nuzul, ada sebab turun ayat. Majoriti ayat Al-Quran, 80% lagi, tidak ada sebab turunnya ayat. Dan sebahagian pula mengatakan bahawa dia turun, Al-Quran itu turun secara terus penuh pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun ada pandangan yang mengatakan macam tu. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dapat penuh. Tapi itu sebahagian kecil pandangan para ulama yang mengatakan pendapat sedemikian. Lepas tu dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman apa? Saya lupa pula ayat tu. Dalam surah tu Abasa, saya ingat saya dalam surah tu Abasa rasanya. Allah Ta'ala menyebut kalla innaha tadhkirah faman syaa dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin barara. Allah Ta'ala menyebut, sesungguhnya, ketahuilah sesungguhnya wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah peringatan. Semua isi Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara khususnya Al-Quran, adalah peringatan kepada kita. Barang siapa yang nak memperingatkan diri dia berhadapan dengan hari kemudian, maka dia pasti menjadikan Al-Quran itu sebagai peringatan dia. Yang dimaksudkan sebagai peringatan ini adalah panduan kita. Panduan kita nak bersedia hari akhirat.
nak bersedia macam mana? Adakah kita nak bersedia dengan semata-mata beramal ibadah semata-mata? Sudah pasti kalau dengan beramal ibadah tak cukup, tak akan cukup untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi kalau kita membawa syafi', kita sebut sebagai syafi', pembawa syafaat ni, maka dia akan bantu kita nanti. Kita dah lah bawa benda tak cukup, tapi kalau ada orang yang bantu, sebab tu tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dengan diri kita semata-mata takkan cukup. Memang takkan cukup buat amal ibadah boleh banyak mana sangat. Tapi kalau kita menggunakan kabel-kabel yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, pasti bila berlaku nanti hari kemudian kita rasa banyak macam ni boleh dapat. Macam tu. Kan? Contoh yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Sadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa'u bi wa waladin salihin yad'u lah. Kan, pertama sedekah jariyah, sedekah kita banyak, sedekah bagi sana sini dan sampai pada satu tahap kita pun lupa dah berapa banyak kita bagi. Tiba-tiba di akhirat kelak dia akan jadi satu benda yang sangat besar timbangannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ilmun yuntafa'u bih, dan ilmu yang memberi manfaat dan orang mengambil manfaat padanya. Kita pun tak tahu kita kongsi apa. Dan akhirnya orang mendapat manfaat yang banyak hasil daripada ilmu yang kita kongsi. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut juga, addalu alal khairi kafa'ili. Orang yang menunjukkan kebaikan dia dapat pahala sebagaimana orang yang melakukan. Kita suruh ataupun kita suruh kutip sampah dan kita menunjukkan perbuatan yang baik dengan mengutip sampah, dan orang ikut perbuatan tersebut, anak-anak ke, orang-orang, anak-anak murid ke dan sebagainya, maka menjadi bersambung perbuatan tersebut sampai kita tak tahu banyak mana. Dan yang paling penting adalah wawaladin solehin yad'ulah, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapa. Maksudnya anak soleh ni dia bersambung. Anak dia bagi pada ayah dia, cucu bagi pada ayah dia, ayah dia pula bagi sambung pada datuk dia. Bersambung dengan sebab kesolehan tersebut. Sebab kebanyakan benda-benda syafaat ni susah kita nak dapat. Yang Nabi SAW sebut seperti mati syahid contoh, antara syafaat yang paling besar mati syahid. Kita nak mati syahid susah sekarang. Kan, dah perang pun tak ada. Terutamanya perang melawan kekufuran tu dah tak ada. Perang tu mungkin ada sentiasa, tapi perang melawan kekufuran yang disebut sebagai jihad fisabilillah itu dah tak ada. Kebanyakan yang berlaku pun adalah perang-perang yang kita syak padanya, kita syak bukan betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dan juga syafaat Al-Quran, nak hafal Quran. Kan? Kalangan tuan-tuan, siapa yang hafiz Quran contoh? Tak tahu soalan ni betul ke tidak kan? Tapi kalau kita tanya betul-betul, siapa dalam ni yang hafal Quran? Biasa kalau tanya dengan yang berumur mungkin tak ada lah. Tak tanya dengan budak-budak mungkin ramai kan? Jadi antara benda yang confirm, yang disebut sebagai confirm syafaat itu kan, adalah menghafal Al-Quran dan mengamalkannya. Kan? Tapi tak dapat, susah kan? Jadi para ulama yang memberikan jalan, antaranya kita
kita infak sekolah tahfiz kan, ataupun kita taja budak-budak tahfiz dan sebagainya, itu antara antara jalan mudah-mudahan dapat juga syafaat seperti itu. Fi suhufin mukarramah, Allah Taala menyebut peringatan itu ada pada suhuf-suhuf yang sangat mulia. Yeah. Semua peringatan itu ada pada suhuf, ada pada suhuf ni ataupun disebut sebagai kitab yang mulia. Yeah. Sebab semua kitab-kitab para Nabi alaihi wassalatu wassalam secara secara rukun dia semua sama saja. Rukun imannya sama, rukun Islamnya sama. Yeah. Daripada Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi SAW, semuanya membawa agama Islam. Rukun iman dia sama, rukun Islam dia sama. Ya? Semua Nabi-Nabi bawa benda sama. Tak ada Nabi-Nabi bawa benda yang berbeza. Kecuali kecuali syariat-syariat yang tertentu sahaja. Tapi semuanya mengajak beriman kepada Allah, beriman pada Nabi, pada malaikat, beriman pada para Nabi, beriman pada kitab, ya? Beriman pada hari kiamat. Percaya dengan qada dan qadar. Semua Nabi bawa ajaran yang sama. Semua Nabi mengajar mengucap syahadah. Semua Nabi ajar semayang. Semua Nabi ajar puasa. Semua Nabi ajar keluar zakat. Semua Nabi ajar pergi haji. Sama je pada Nabi alaihi wassalatu wassalam. Daripada Nabi Adam sampai Nabi sallallahu alaihi wassalam. Sebab tu, berdasarkan penafsiran para ulama, ada yang mendetailkan penafsiran dengan kitab itu dimaksudkan dengan Al-Quran, ada yang mengatakan kitab itu merujuk pada semua kitab-kitab yang turun. Semua kitab-kitab yang turun, semua tidak ada keraguan pada dia. Yeah? Sama ada Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran dan juga suhuf-suhuf para nabi-nabi terdahulu. Yeah? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan raib. Dzalikal kitab la raiba fi. Perkataan raib dengan perkataan syak ada beza. Biasa orang kita dah melayukan perkataan syak. Kita guna perkataan syak. Syak tu pun Melayu guna. Asal daripada perkataan Arab, Melayu pun guna syak. Yeah? Kita tak guna perkataan raib. Kan kita kata, aku raib lah dia contoh kan. Tapi kita guna perkataan, aku syak dia ni. Itu sebab dah dimelayukan istilah tersebut. Yeah? Akan tetapi, beza perkataan syak dengan perkataan raib adalah, syak itu boleh jadi masih ada betul ada salah. Tapi perkataan raib tidak ada langsung salah pada Al-Quran. Maksudnya Allah Ta'ala jadikan Al-Quran itu betul 100%. Tidak ada langsung keraguan pada dia. Sikit pun kamu tak akan jumpa keraguan. Yang kalau kamu jumpa itu adalah permainan-permainan syaitan dan juga permainan-permainan akal. Ya, yang bermain untuk mengganggu-gugat ya, kepercayaan manusia sahaja. Kemudian Allah Ta'ala menyebut hudan lil muttaqin, ya? Iaitu Al-Quran itu adalah hidayah kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah itu adalah perkara yang dikhususkan bagi orang-orang yang bertakwa, ya? Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Isra, Allah Ta'ala menggantikan kul huwa lilladheena amanu hudan wa shifa walladheena la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alayhim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Katakanlah wahai Muhammad, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang mukmin. Al-Quran itu adalah petunjuk, hudan wa shifa. Dari sudut perkataan huda, dia adalah petunjuk pada hati, syifa kepada badan. Petunjuk pada hati kita, sakit dalam ni, Al-Quran ni menyembuhkan penyakit dalam.
penyakit dalam badan kita ni ataupun penyakit hati kita, penyakit kekufuran, penyakit munafik, segala penyakit-penyakit batin, wasyifa, dan dia menyembuhkan penyakit-penyakit luaran. Penyakit-penyakit luar pun Al-Quran boleh menyembuhkan. Maksudnya Nabi SAW dengan asar yang cukup banyak, Nabi SAW mengajarkan ubat menggunakan Al-Quran. Dibacakan sekian, dibacakan sekian, boleh sembuh seseorang dengan sebab Al-Quran. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqr. Pada telinga mereka ada sumbatan, ada tersumbat dalam telinga mereka. Sama ada sumbatan itu adalah tersumbat dengan tangan mereka sendiri yang menutup telinga mereka, ataupun sumbatan itu yang dimaksudkan dengan telinga itu adalah hati mereka sendiri sudah tersumbat. Dia beza, ada orang yang dia dengar tapi dia tolak. Nabi SAW berdakwah, dia dengar tapi dia tak terima. Ada orang dia tak boleh dengar langsung. Maksudnya dia kata jangan langsung dekat dengan Muhammad. Jangan terdengar sedikit pun pasal Muhammad. Sampai tahap itu. Yang dalam surah berkaitan dengan dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Dia menutup dengan kesemua jari mereka, kedua telinga mereka. Maksudnya yang tersumbat tu bukan telinga, hati lagi dah tersumbat. Maksudnya memang takkan terima langsung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alaihim ama. Sedang Al-Quran itu menjadi kegelapan bagi mereka, menjadikan mereka buta. Sudahlah telinga tu, telinga panggil apa? Pekak, memekakkan telinga, kemudian membutakan mata. Sebab tu Allah Ta'ala banyak memberi perumpamaan yang kita boleh lihat dengan Al-Quran yang kita boleh dengar. Kalau kita pekakkan telinga dan kita butakan mata, maka Allah Ta'ala menyebut ulaika yunadawna min makanin ba'id. Mereka itu adalah seperti orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Daripada tempat jauh dia tak nampak apa. Daripada tempat yang jauh dia tak dengar apa. Kita berdakwah pada orang macam dekat, tapi dia tu sendiri menjauhkan diri, sampai kita cakap apa pun dia tak dengar, sampai kita buat apa pun dia tidak melihat, dia tidak ingin melihat. Sebab itulah Al-Quran adalah hidayah untuk orang yang bertakwa. Asal-asal untuk orang bertakwa ni, dia nak yang boleh menjadikan seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak, dia ada keinginan. Sebab tu orang-orang yang ada keinginan biasanya dia akan beriman. Sebagaimana sahabat Nabi alaihi wassalatu wassalam radhiyallahu anhum ajma'in, seperti Salman Al-Farisi, dia pergi cari, jiwa dia terlalu kosong, dia cari sampai dia jumpa Nabi SAW. Begitu juga orang-orang yang lain, bila dengar pasal Nabi SAW, pasal Al-Quran yang dibacakan, dia cari. Dan bila orang yang cari, biasa dia akan terima. Lain kalau tak cari ni susah nak dapat. Tapi kalau cari, biasanya boleh terima. Wal muttaqin, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syurga untuk dia. Bila Allah Taala sebut dia terima Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai hidayah dia, maka dia termasuk kalangan orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa ini syurga jaminan untuk dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita kalangan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan nak bertakwa itu bukan perkara yang susah dari sudut teorinya, yang disebut oleh para ulama sebagai
imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, iaitu melakukan segala yang Allah Subhanahu wa taala suruh dan menjauhi segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Yang Allah taala larang kita jangan buat, yang Allah taala suruh kita usaha sedaya upaya untuk buat. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita kita dalami hadis tersebut, kita akan mengenal makna yang sangat besar, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadanu ila ramadan kafaratul lima bainahun ma lam tughshal kabair, hadis yang sahih. Yang bermaksud as-salawatul khams, solat fardu lima waktu, wal jumu'atu ila al-jumu'ati dan jumaat kepada jumaat minggu hadapan, wa ramadanu ila ramadan dan ramadan kepada ramadan tahun hadapan, kafaratul lima bainahun menghapuskan segala dosa di antara dua selang waktu tersebut, malam tu syal kabair selagi mana kamu tidak melakukan dosa-dosa besar. Daripada hadis ini kita boleh faham dengan mudah, dengan kita solat lima waktu sahaja, solat fardu lima waktu, setiap kali kita solat fardu lima waktu subuh, kemudian kita bertemu dengan zuhur, di antara selang waktu tersebut Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan segala dosa kita. Segala dosa-dosa kita Allah Taala ampunkan. Kemudian kita asar pula, zuhur sampai asar Allah Taala ampunkan. Maghrib, Aisyah sampai subuh esok, satu hari 24 jam Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita. Cukup dengan semayang saja, semayang fardu saja. Kemudian kita bertemu Jumaat pada Jumaat minggu hadapan, 7 hari seminggu Allah Ta'ala ampunkan, di samping kita solat pada setiap harinya. Kemudian kita bertemu Ramadan sehingga Ramadan akan datang, 356 hari Allah Ta'ala ampunkan kita, 24 jam 7 hari seminggu. Bunyi azan ke tu? 5 minit lagi. Ada bunyi baru ya. Okey. Apa tadi tuan-tuan? Malam tu syal kabair, selagi mana kamu tidak melakukan dosa besar. Nak difahami daripada hadis ini, kamu tak boleh masuk syurga kerana kamu buat dosa besar sahaja. Apa segala dosa besar yang disebut, yang Allah Ta'ala berikan azab, Allah Ta'ala masukkan dalam neraka, Allah Ta'ala laknat, yang disebut sebagai dosa-dosa besar, kamu tak buat benda tersebut, takkan masuk neraka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, senang sangat, memang senang. Setiap hari memang kita akan sentiasa diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala ampunkan gitu je. Dan tinggal yang ada pada kita adalah tambah saja. Allah Taala ampunkan dosa kita setiap masa, maka kita tambah untuk naikkan martabat kita. Istighfar, kita semain sunat, kita berpuasa lagi, sunat dan sebagainya, supaya kita naik martabat lagi, dapat syurga lagi tinggi saja. Sebab tu saya lebih, walaupun pandangan ini ada pandangan yang nadir, bahawa saya berpandangan bahawa orang-orang yang solat, dia tak akan masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu jaga solat lima waktu, dia tak akan masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi adakah dia akan menerima beberapa kesusahan? Pastilah. Kesusahan itu adalah fitrah. Kat dunia ataupun sepanjang hari akhirat nanti pun, mahsyar, sirat dan sebagainya, mungkin dia akan ada sedikit kesusahan dan sebagainya. Tapi dia tak akan masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Neraka hanya untuk orang kafir, orang munafik dan juga orang yang Islam yang melakukan dosa besar sahaja. Dosa kecil tak akan masuk neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itulah kita kena banyak
buat berdasarkan apa yang Allah dan Nabi SAW suruh, dan sentiasa berdoa kepada dia, menjadikan kita orang yang bertakwa dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Taala. Jadi tuan-tuan yang berkat Allah Subhanahu wa Taala, saya kira sekali itulah sedikit perkongsian. Mungkin kita pun dah biasa dengar tafsiran daripada surah ini, suratul Baqarah, dua ayat yang pertama. Banyak kita yang hafal, banyak kita yang faham, tapi kita ulang supaya kita sentiasa ingat perkara-perkara berkaitan dengan Al-Quran, insya-Allah. Jadi saya kira sekadar itulah perkongsian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala menerima segala amalan kita dan memberikan manfaat kepada kita, insya-Allah, hasil pada perkongsian pada malam ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa Taala, yang lemah daripada kelemahan saya, ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik, wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين